Bu Kofifa sempat kena positif COVID juga ya. Dan mengalami apa? Dan isolasi mandiri. Rido juga nih, Bu. Kita sama-sama Bu satu penyintas. Keluarga Rido. Sama-sama penyintas COVID. Tapi mungkin Bu Kofifa bisa sharing ke Fui Lovers kira-kira apa sih yang dikerjain, apa aja Ibu bikin selama isolasi mandiri itu, Bu? Selama isolasi mandiri tiap hari saya masih bersepeda statis. Saya mengawali 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo, sampai kemudian 25 kilo. Dalam kondisi yang tetap stabil, artinya tidak ngos-ngosan. Jadi tiap hari saya tetap melakukan exercise, taman, dan saya menikmati saja. Tiap hari saya masih virtual 4-5 kali, jadi pada dasarnya suasana itu memberikan ruang bagi saya. Aduh, sudah lama saya tidak gardening, misalnya saya jadi bertaman gitu ya, kemudian saya lebih mungkin malam udah pasti saya 2:30 saya bangun, dan itu sudah tidak tidur lagi sampai malam. Jadi biasa mungkin kita tidak terlalu istiqomah salat malam ini, jadi lebih tumanina kira-kira gitu deh. Karena tentunya relatif apa terjaga. Dari pagi saya olahraga, saya melakukan aktivitas virtual meeting, dan Sabtu Minggu pun saya lakukan itu. Malam karena saya tidak beraktivitas di luar rumah ya, saya isolasi mandiri. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.